warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Kita sampai kepada Al-Kabiratu As-Saniyatu Wal-Arba'una, dosa besar yang nomor berapa? 42, yaitu at-tasammu' alannasi, yaitu dikasih judul oleh penulis mendengarkan rahasia atau nguping, ya kalau bahasa kita itu apa? Nguping, ya ngedengerin rahasia orang itu nguping, Pak, ya. Ya seperti itu, nguping itu nggak boleh dalam agama Islam, dilarang mendengarkan rahasia orang, apalagi yang berkaitan tentang aib atau keburukan, itu tidak diperkenankan, apalagi sampai disengaja, ya apalagi sampai disengaja. Ini perlu kita hindari, perlu kita jauhi, ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita bisa menghindarinya. Kemudian muallif atau penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Surat ke-49 ayat yang ke-12. Rabbuna berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian semua orang-orang yang beriman. Kalau kita memiliki iman, maka selayaknya dan sepatutnya kita menjauhi apa yang Allah suruh kita menjauhinya. Ijtanibu, apa yang Allah suruh kita atau Allah nyuruh kita menjauhi apa? Dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kita agar kita menjauhi dzan, berprasangka. Jauhilah oleh kita banyak berprasangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kenapa kita diperintahkan. Hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Kita diwajibkan untuk menjauhi prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya. Bahkan yang bukan dzan saja, ya, yang bukan dzan saja yang kita lihat pakai mata kita sendiri itu bisa terkadang salah. Saya pernah di satu tempat pengajian di masjid buka puasa bareng entah Senin atau Kamis, salah satu jamaahnya makan minum pakai tangan kiri, Pak, di tengah-tengah kita jamaah lagi buka puasa, dia makan minum pakai tangan kiri. Saya ngeliatin, kan saya nggak paham, Pak, saya ngeliatin aja gitu. Pas persis di hadapan saya gitu, berbicaralah hati saya, ini orang kenapa makannya pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berbicara nih hati ini. Apa ya? Kemudian setelah itu qomat. Setelah qomat, ana berusaha mendekati, terus mau salaman.
ternyata ngangkatnya juga tangan kiri bukan tangan kanan. Waduh, ini ada kenapa nih? Terus Anda bisikin, kok pakai tangan kiri? Tangan kanan Anda lumpuh. Tuh. Padahal kita lihat sendiri ya. Gak bisa sebelum kita tabayun tuh. Tangan kanannya seperti biasa, tapi dia bilang tangan bukan apa namanya yang enggak bisa bergerak tuh. Stroke bukan lumpuh, stroke. Tangan kanan Anda stroke. Jadi kelihatannya udah enggak bisa. Udah aktivitasnya dengan tangan kiri makannya gitu. Kalau cebok sih memang tangan kiri kan gitu kan. Udah makan tangan kiri. Udah enggak bisa pokoknya tangan udah oleng kan tuh. Udah lem gitu aja. Begitu. Subhanallah. Itu kita lihat sendiri tuh. Kita lihat sendiri. Ya. Ternyata ketika kita tabayut menjadi jelaslah satu perkara itu. Menjadi jelaslah satu perkara tersebut. Sehingga tidak ada salah paham di antara kita. Ya, sesama orang beriman. Ditanya dulu, kenapa? Gitu, kenapa pakai tangan kiri? Bisikin gitu. Dia bisikin lagi jawabannya, tangan kanan Anda stroke. Subhanallah. Ya. Kata Allah Ta'ala, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, alasannya inna ba'dadh-dhann ismun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala alasannya karena sebagian, ya, sebagian dari prasangka itu dosa. Maksudnya bagaimana? Para ulama jelaskan kayak tadi misalnya, akhirnya membuat kita berdosa. Apalagi sampai sudah terucap di lisan, tuh si fulan kemana-mana makan apa saja dengan tangan kiri. Kita lihat sendiri, Anda lihat sendiri. Itu enggak diceritain sama orang. Kitanya belum tabayun, padahal tangan kanannya bermasalah atau sakit. Ya, ataupun masih ada di dalam hati sini. Ya, dalam hati ini orang gimana sih? Ngajinya di mana sih? Kok makannya pakai tangan kiri gitu. Masih ada di sini. Kan kata Allah Ta'ala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kana ulaika anhu mas'ula." Ya, bahwasannya sam'a kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita dimintakan pertanggungjawab kelak nanti di hari kiamat. Jauhi dari prasangka, ya, sampai menjadi jelas masalahnya. Karena Rabbuna katakan inna ba'dadh-dhanni ismun. Nah, kemudian kepada pembahasan kita di ayat berikutnya, Allah Ta'ala katakan, atau di sambungan ayat ini Allah Ta'ala katakan, wala tajassasu, tajassus, dan janganlah tajassus, yaitu mencari kesalahan orang. Kalau kita kerjaannya nyari salah orang, itu pasti ketemu. Pasti gak? Pasti gak mungkin gak? Siapapun orangnya pasti ketemu, gak mungkin gak? Kenapa tuh? Iya, karena kita nggak akan pernah mungkin lepas dari yang namanya salah, nggak akan pernah mungkin. Makanya ayat memerintahkan atau melarang kita wala tajassasu, jangan dicari kesalahan saudara-saudara ente. Pasti ketemu, pasti nggak mungkin nggak siapapun kita pasti ketemu kesalahannya, ya, keerorannya gitu kan, pasti ketemu. Kemudian kalau sudah ketemu, perintah syariat apa? Kalau misalnya kita mendapati kesalahan, kekeliruan dari saudara kita, perintah syariat apa? Tutup. Ditutup. Kalau tidak membahayakan manusia, maka ditutup. Kemudian dinasihati. Kata Nabi kita SAW, unsur akhoka zaliman au madluman. Tolonglah saudara kalian ketika dia berbuat zalim atau ketika dia dizolimi. Kata Nabi kita SAW pesannya gitu, tolong saudara kalian gitu, tolong tuh. Ini mudah-mudahan bisa merubah gaya kita, misalkan gaya kehidupan kita. Mungkin kita punya kebiasaan dulu kalau lihat salah orang
langsung cerita ke orang lain, seharusnya cerita kepada orang yang berbuat salah itu. Paham? Cerita atau kita bilang sama orang yang melakukan kekeliruan, atau kita paling tidak tabayun, ya tabayun terlebih dahulu, ya atas kekeliruan yang menurut kita keliru dari sisi syariat, seperti tadi yang saya lihat, kok ini dia makan dan minum dengan tangan kiri, dari sisi syariat kan melanggar nih, berarti kita harus tabayun nih, kenapa nih dengan tangan kiri gitu. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tajassasu, atau dilarang oleh Allah taala untuk dilarang untuk mencari-cari kesalahan atau keburukan orang. Apalagi orang itu adalah orang-orang yang beriman, saudara kita. Orang beriman adalah saudaranya kita. Karena kata Allah taala innamal mu'minuna ikhwa. Sungguh sama orang muslim sama orang beriman itu bersaudara. Masa iya ada orang ya pernah sudah belum kita merasakan persaudaraan sesama muslim atau sesama mukmin? Ana tanya nih sama antum nih. Ketika anak antum, adik antum, kakak antum, orang tua antum ya, berbuat salah, berbuat kekeliruan yang antum ketahui, mungkin enggak antum cerita ke orang lain? Mungkin enggak? Mungkin enggak Pak Dedi? Pak siapa? Amrozi ya? Siapa? Mukhlas. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena ada cinta. Ada cinta di dalam hati kita kepada mereka semua. Nah, makanya ini soal besar buat kita. Ada cinta enggak sih di dalam hati ini kepada sesama saudara kita yang duduk di sini ngaji bareng-bareng gitu kan? Ada kesayangan atau tidak sesama ikhwan kaum muslimin gitu yang sudah ngaji dan seterusnya, maupun yang ada di luar sana gitu. Ya seperti itulah gambarannya. Karena Nabi SAW, kalau Nabi SAW coba sebutin dalam hadis itu, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunannya. Betul enggak? Satu tubuh, satu sakit, yang lain ngerasain sakit. Maksudnya apa? Kan kalau kita sakit batuk, yang ngerasain di tenggorokan doang apa dari atas kepala sampai ujung kaki? Ya antum yang ngerasain. Antum pernah sakit ya? Apa nggak pernah? Pernah sakit kan semuanya? Ketika antum pilek, yang antum merasain hidung doang atau dari atas kepala sampai bawah pak? Semuanya nggak pak? Semuanya ngerasain. Itu ibarat persaudaraan kita tuh sesama orang beriman. Ah gitu. Makanya ini sebenarnya pertanyaan buat diri kita masing-masing. Sudah seperti ini belum kita kepada saudara kita? Karena kalau kita tengok hadis yang lain, Nabi sampai sebutkannya dengan lafad layu minu tuh. Betul gak? Nabi menggunakan lafadnya layu minu, artinya tidak memiliki keimanan dengan iman yang sempurna. Layu minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Gitu. Makanya kalau misalnya kita melihat keburukan yang dilakukan oleh saudara kita, teman kita, ya apalagi teman kita sama-sama ngaji, yang namanya manusia tadi prinsipnya kita harus tahu pasti berbuat salah. Kalau memang kita sayang, antara kita dengan dia aja yang tahu. Antara dia dengan kita. Kalau bicara keburukan orang di depan manusia, itu nasihat atau bukan namanya itu? Namanya apa? Buka aib. Betul enggak? Ya, ana mau cerita nih sama antum nih tentang si Sahrul. Antum Sahrul kan nih? Ipul. Sahrul lagi. Udah lama antum enggak di sebelahnya sih, jadi lupa itu kan. Ana mau cerita tentang si Ipul. Nah, ini kalau kita ngomong begini, ini namanya depan orang-orang bukan apa namanya? Bukan nasihat, tapi buka aib. Kalau bisa dihindari, ya. Apalagi sengaja dilihat kesalahannya, ya ditungguin kesalahannya. Karena ada juga di antara kita yang hobinya nungguin kesalahan. Ada nggak? Ada. Hobinya nungguin kesalahan. Jangankan orang, ustadz aja ada yang ditungguin lo salahnya. Ya nggak? Diedit lagi tuh lihat tuh ustadz tuh salah ngomong kan. Ustadz apaan tuh KW kaleng-kaleng gitu. Jahat tuh orang tuh bener tuh. Bener nggak? Ustadz tuh kualat itu, subhanallah,
dipotong pak, dipenggal Ustadz kaleng-kaleng gitu kan. Subhanallah. Ustadz manusia sama-sama antum, sama. Bedanya cuma dikit doang, bedanya cuma dikit. Gitu. Gak ada bahkan mungkin nggak ada bedanya sama antum gitu kan. Sama lah, sama-sama, sama-sama minum susu jahe gitu kan. Terus terusnya gak ada bedanya, kita gak ada bedanya, sama-sama sebagai makhluk Allah yang kadang benar kadang, yang kadang benar kadang salah. Kalau antum nantikan seorang ustadz kesalahannya pasti ketemu, pasti ketemu. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan agama ini secara sempurna? Tunjuk, sebut namanya, ada yang bisa? Ada yang bisa nyampein agama ini secara sempurna? Kafah, kamil, syamil, sempurna. Gak ketemu di kolong langit ini, gak ada yang bisa. Karena yang bisa menyampaikan agama ini secara sempurna cuma Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dai punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing gitu, tergantung kemampuannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Potong ya, kayaknya ente tukang motong juga nih Pak Dedi. Apa? Oh izin dulu, motong kesalahannya izin dulu gitu. Subhanallah. Ya karena ini baru terjadi tuh, dikasih lihat Ustadz kesalahan. Aduh mau ngapain sih antum ngeliat kesalahan Ustadz gitu kan. Ustadz itu kalau Ustadz itu ya sama dengan antum, sama ada keseleonya gitu, ada kecengklaknya gitu, ya kan, ada nyungsepnya gitu. Namanya juga manusia gitu kan, manusia, namanya juga manusia. Gak usah jauh-jauh deh gini. Misal gini, kita kalau mau melihat apa misalnya, antum mau lihat apa misal? Mau kasih contoh apa misal? Ngantri. Kan ngantri memang budayanya harus ngantri kan ya, iya kan? Budayanya harus ngantri. Budaya sekali. Tapi ketika nanti suatu saat, ya gimana ya, ada ustadz yang nggak ngantri gitu, tuh ustadz aja nggak ngantri gitu kan? Ya antum jangan lihat dia ustadz ya, bukan, dia manusia, kadang-kadang juga khilaf gitu. Oh dia dalam ini salah, gitu, dalam hal ini salah atau keliru, salah ya, dan di foto lagi direkam tuh ustadz nggak ngantri itu, gitu, direkam. Di up langsung ya kan, dikirim di YouTube gitu kan, Ustaz gak ngantri. Subhanallah, subhanallah. Kita baca kata Al-Imam Adz-Dzahabi, qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, qara'a Abu Zaidin wal Hasan wal Dhahak wa Ibnu Sirin bilha, qala Abu Ubaidata, at-tajassus wa tahassus wahidun wa huwa al-bahtu wa minhul jasus. Nah jadi nanti ada sedikit perbedaan dalam sebuah hadis itu, ada yang disebut dengan tajassus, ada yang disebut dengan tahassus. Tajassus dengan tahassus, sebagian ulama menjelaskan kalau tahassus itu melalui perantara orang, melalui mata-mata. Misalnya antum nyuruh siapa, coba dengerin dia ngomong apa gitu, paham nggak maksudnya? Dengerin. Setelah itu sampein ke antum, padahal dia nggak punya kepentingan. Orang itu ngomong apa nggak punya kepentingan, nggak dirugin, nggak diapa. Cuman yang punya kepentingan tuh antum, paham pak? Atau misalnya ya antum bayar orang atau suruh anak antum, nak dengerin nak kamu, dia ngomong apa aja tadi di sini gitu, sampaikan kepada bapaknya gitu kan, dan seterusnya. Ini tahassus, jadi melalui perantara orang. Kalau tajassus keumumannya dia sendiri yang mencari tahu kesalahan orang, dia sendiri yang mencari tahu kesalahan orang. Abu Ubaidah berkata tajassus wa tahassus wahid, yaitu sama ya, sebagian ulama lagi seperti Abu Ubaidah berkata tajassus wa tahassus itu satu hal yang sama, yaitu al-bahthu wa minhu al-jasus. Wa qala Yahya ibn Abi Katsirin at-tajassus bil jim an auratin nas. Tajassus itu mencari aurat, yaitu membuka, mencari kesalahan-kesalahan manusia. Wa bil ha al-istima',
li haditsil qaumi. Adapun kalau bil ha artinya tahassus, ya sebagian ulama mengatakan adalah mendengar, ya mendengar. Kalau tajassus itu melihat, kalau tahassus itu mendengar. Sebagian ulama berpendapat demikian. Artinya semuanya ini dilarang di dalam Islam, semuanya tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ya. Adapun di dalam hadis itu bunyinya adalah di sini tidak disampaikan, tidak dicantumkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna, kata Nabi sallallahu, hati-hati dari berprasangka buruk, atau jauhilah prasangka, atau jauhilah berprasangka. Kemudian alasannya kata Nabi SAW, fa inna dhanna aqdabul hadithi, karena prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta, pembicaraan yang paling dusta. Artinya dusta apa? Paham gak antum artinya dusta? Kan zon, ketika antum zon itu antum bicara gak? Antum zon sama orang itu antum bicara gak? Di sini bicara gak? Bicara di sini. Nih si mukhlis datangnya telat mulu nih gitu kan, misalnya gitu kan, mukhlis apa mukhlas? Oh mukhlas gitu. Ini si mukhlas nih gitu kan, dalam hati bicara nggak tuh hatinya, kenapa sih sebenarnya masih mau bantuin apa enggak sih nih gitu. Ah paham nggak tuh bicara nih hatinya nih. Makanya kan kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, fuad kita, yaitu hati kita itu diminta pertanggungjawaban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa inna dhanna aqdabul hadithi. Dhan itu adalah seburuk-buruknya perkataan. Seburuk-buruk perkataan itu perkataan nafas kita nih. Perkataan yang masih ada di dalam hati kita ataupun sudah terucap. Buruk. Kenapa buruk? Karena belum adanya tabayun. Jelas ya? Jelas enggak tuh? Belum tabayun nih. Seperti tadi yang kita lihat, yang saya lihat, orang kok, atau yang umum dah yang lain lah. Kita mau kasih contoh yang lain lah misalnya. Misal antum melihat, ya ini contoh yang biasa lah, contoh-contoh nih misalnya. Antum melihat ada ikhwan kita, saudara kita boncengan dengan ahwat. Ahwatnya itu pas antum lihat mukanya bukan muka istrinya. Sementara muka istrinya antum tahu, karena istrinya mungkin nggak pakai cadar, jadi antum tahu. Apalagi istrinya itu temenan sekampung sama antum misalnya. Satu deh. Begitu antum lihat teman antum kok ini sekarang yang dibonceng beda mukanya, gitu kan, timbullah apa tuh namanya, zon, ya kan, timbul ini siapa nih yang di belakang nih, ya kan, setan tuh mulai tuh. Kalau sampai ini bicara ini macam-macam ini, maka seburuk-buruknya perkataan. Kenapa? Karena kita belum tabayun nih siapa yang dibonceng, ya boleh jadi yang dibonceng siapa, adik kecilnya kan, adik kecilnya yang kita belum pernah tahu, mungkin adiknya ada di mahat, di pesantren, lagi pulang ke rumah, dia jalan, diajak jalan-jalan dan seterusnya yang kita nggak paham. Atau juga mungkin dia sudah melakukan akad kedua, antum nggak dapat undangan. Mungkin nggak? Ya mungkin, kok ini mukanya beda yang belakang nih gitu kan, beda yang sebelah sama yang biasa yang antum lihat gitu kan, mungkin saja kayak begitu kan. Kelupaan antum ke absen, ya namanya manusia lupa. Oh iya, ini lupa ngundang antum. Seperti yang terjadi sama Nabi SAW bersama siapa? Sofia, ya kan? Sahabat sudah ngira-ngira ini Nabi sama siapa kan? Dipanggilkan yang mengira, sini taal dipanggil sama Nabi. Ini Sofia, kan malam-malam gelap. Ini Sofia, baru akhirnya sahabat tenang. Nggak, kata Nabi, ini Sofia. Sofia kan siapa? Istrinya gitu. Karena dari kejauhan aja nih kelihatan ini ahwat mana lagi nih gitu kan. Ya mungkin aja antum taunya istrinya ada di sini gitu kan. Yang di sana antum enggak tahu gitu. Mungkin saja seperti itu, atau mungkin tadi adiknya yang antum belum pernah ketemu, baru pulang dari mahat atau pulang dari TKW gitu misalnya gitu ya. TKW. Tenaga kerja wanita kan, mungkin aja kan. Udah taubat gitu kan, udah apa namanya, udah ngaji pulang sini ketutup rapi gitu, bismillah. Paham ya maksud seburuk-buruknya perkataan, paham ya?
ya, karena hati kita atau mulut kita mungkin bicara dengan apa yang kita belum bertabayun tentangnya. Sudah dicatat. Makanya kan inna sam'a wal basara gitu. Ayat itu selayaknya buat kita mencegah prasangka buruk. Gitu. Karena dalam hadis yang lain pernah juga kita bahas di sini gini. Masih ingat ya, dulu saya bahasnya mengenai apa ya, lupa saya. Kalau enggak salah mengenai bencong tuh. Jadi gini, bencong lagi. Bahasnya mengenai orang yang lagi mabok-mabok. Yang lagi mabok, masih ingat mungkin antum ya. Yang ketika itu yang saya contohkan, ada orang mau mabok gitu kan, mau minum-minuman pesta, minum-minuman keras. Sudah dibeli barangnya gitu kan. Ketika mereka mau minum, datang kantip. Grebek, Pak. Ada kantip. Berarti belum jadi minum nih, belum keminum, tapi dia sudah dosa. Dia sudah dosa walaupun air minuman keras itu belum sampai ke mulutnya. Tapi dia sudah berdosa. Ya, sudah berdosa. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak berdosa itu kalau minumannya dia tumpahin. Paham antum, Pak? Enggak ada kantip nih ya, tapi tiba-tiba sadar, ya Allah ini haram, enggak boleh nih gitu. Enggak boleh nih, haram nih. Tapi sayang juga itu udah beli gitu kan. Ya kan, ini sayang nih, haram nih, udah. Sayang juga. Ya kan, ini haram nih, enggak boleh nih. Malaikat tahu, ya kan. Wa inna alaikum lahafizun gitu kan. Dia kira ada yang ngawasin, buang. Nah, yang ini yang dapat satu pahala dan tidak berdosa. Tapi yang tadi yang ketangkep kantip itu tetap dosa. Tetap berbuat dosa. Dalilnya mana? Dalilnya orang yang membunuh dan yang dibunuh. Masih ingat enggak? Kata Nabi SAW, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang membunuh dengan yang dibunuh, dua-duanya dimasukin neraka sama Allah. Terus sahabat tanya dong. Kata sahabat, kalau yang membunuh ya wajar masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nah, Nabi sebutin alasannya, karena ya matinya juga megang celurit. Paham kan tuh? Ya, seperti anak STM mati dibacok-bacok situ di pesing gitu kan. Tangannya celurit, sininya parang. Mati. Gitu kan, misalnya gitu. Atau misalnya, ya seperti orang yang bertengkar ini, yang al-qatil wal-maktul, kan dia mati juga pengen bunuh, cuman kondisinya dialah yang terbunuh. Nah, ini dia dimasukin ke neraka juga karena dia niat bunuh. Gitu. Padahal dia belum membunuh. Contoh lain, misalkan antum mau keluar udah niat ngambil masjid, ngambil apa? Sendal. Udah diincer nih, udah diliatin yang pakai siapa itu sendal. Oh, si Pak Deddy nih yang pakai nih, misalkan orangnya di depan, mumpung di depan antum muter. Bukan aneh mantan ya, bukan. Bukan, mungkin aja ini kerjaannya maling kayak begini nih. Ya kan? Aneh bukan mantan. Bukan. Tapi aneh pernah mempraktekkan ini. Bukan praktek maling ya, bukan. Praktek ngeliat dari genteng. Wallahi kami pernah melakukan itu. Masjid kita sering hilang, belum ada CCTV dulu. Akhirnya bingung kita, kok sering hilang tuh kotak amal, uang di dalam kotak amal sering hilang. Akhirnya gimana nih, gini caranya, gimana nih? Antum tahu caranya? Salah satu kawan kita naik ke atas ke loteng. Kita semua berangkat kuliah kan, kalau pagi itu kita semua dulu masjid alif kelas tuh. Kita semua kuliah. Ternyata yang satu teman kita enggak berangkat kuliah, naik ke atas genteng. Biar orang, siapapun orang, menyangka semuanya kita berangkat. Beraksilah. Ternyata orang kita kenal juga yang di dalam. Diintip. Dia yang pakai lidi, jangan deh ini. Belajar itu. Gitu, subhanallah. Kayak gitu. Ini tajasus juga ya. Tajasus, Bang.
tajasus ini, tapi boleh. Tajasus yang diperbolehkan, ya kan? Tajasus kayak misalkan antum atau pak polisi mau cari penjahat kan nyamar, betul kan? Mau nangkep bandar narkoba pura-pura beli narkoba dong, ya kan, nyamar. Kalau misalkan dia datang pakaian-pakaian seragam, mana yang dagang narkoba? Udah nggak ada, hah? Ya nggak ada kayak gitu. Mana yang dagang? Nggak ada kayak gitu, ya kan? Anda lihat aja pak polisi itu yang bagian intel-intel gini kan rambutnya panjang-panjang, mungkin aja di antara antum ada di sini. Iya, besok saya ngisi di Mabes pagi. Ternyata salah satu yang ikut jamaah ini orang Mabes. Lama-lama dia suka, besok saya disuruh ngisi di Mabes pagi. Hah? Besok pagi. Saya nggak tahu. Saya kenal tahu beliau udah lama, udah tahun-tahun. Ternyata ya subhanallah. Iya, besok pagi sana. Kayak begitu, mungkin aja di sini kan ada. Di setiap pengajian ada. Kan memang patut didengar, takutnya nanti pengajian itu sifatnya membuat provokasi. Ya, insyaallah ya. Dengerin aja kalau ada provokasi, langsung tangkap panitianya. Panitianya Bapak Dedi, Pak. Hah? Begitu ikhwan ya. Wallahu taala ala a'lam. Kata Nabi SAW, ya, kemudian kelanjutan hadisnya, wala tahassasu wala tajassasu. Tuh, ada dua lafad, wala tahassasu wala tajassasu, wala tahasadu wala tadabaru wala tabagadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Lihat tuh, amanah dari Allah tuh, kita disuruh jadi orang yang bersaudara, bukan cari kesalahan orang. Apa enak sih? Apa enaknya satu pengajian, ya, satu pengajian tapi musuhan? Ada enggak sih? Masih ada enggak yang kayak gitu? Masih ada enggak? Angkat tangan. Ngajinya sama-sama di ahli kelas tapi musuhan gitu kan. Blok sono sama blok sono gitu kan. Aduh, saya siram juga nih gitu kan. Ngaji begitu lucu juga ini orang. Egonya masih ditinggiin gitu. Ini udah ngaji, kita udah ngaji. Musuhan itu setan-setan. Lawan-lawan. Allah yang bilang, Nabi yang bilang, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi antum orang-orang yang bersaudara. Ya, jadi orang yang bersaudara. Jangan, kita udah ngaji ngelihat muka teman kita sama-sama ngaji empat. Masih ada enggak? Yang bilang masih ada itu dia pelakunya. Iya enggak? Enggak ikhwan, kita disuruh, diperintahkan. Kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi antum orang-orang yang bersaudara. Kata Allah tabarakah wa ta'ala, karena ini dia tajasasu, tahasadu, ya. Kemudian tahasasu ini penyebab orang berantem, betul gak? Penyebab orang berantem tuh ini nih, tajasus, tahasadu, tadabaru, ini dia penyebab berantem nih, penyebab musuhan, penyebab pertikaian. Makanya dicegah dalam agama kita, enggak boleh. Ingat aja. Ya, ketika dia berbuat salah, kemudian kemungkinan di kemudian hari kita yang berbuat salah, itu dia pegangan itu. Maka saling menasihati, wallahu taala ala wa ala. Azan. Sudah masuk, Pak? Semenit lagi. Kita istirahat ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dibawakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya mendengarkan keburukan orang lain atau mencari tahu keburukan orang lain atau mendengar rahasia orang lain bagian daripada dosa besar adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithi qaumin. Beliau berkata, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kita yang mendengarkan
sengaja mendengarkan, ya, sengaja mendengarkan pembicaraan rahasia, pembicaraan yang sedang dibicarakan orang lain. Wahum lahu karihuna, dan orang yang sedang bicara itu, ya, di antara manusia yang sedang bicara itu enggak suka kalau pembicaranya itu didengar, ya, tidak suka kalau pembicaranya itu didengar. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, subbu fi udunaihi al-anak yaumal qiyamah. Maka nanti pada hari kiamat orang yang menyengaja mendengar tadi mendapatkan ancaman, di telinganya akan dituangkan cairan apa? Timah atau tembaga, ya, pada hari kiamat. Subhanallah. Ini menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar-besar, karena mendapatkan ancaman perlakuan demikian. Al-jaza'u min jinsil a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat kita, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dari yang namanya sifat at-tasammu', yaitu mencari atau menyengaja mendengarkan rahasia orang lain. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, tidak ada dalam kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berkata Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law anna imra'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang, ittala'a 'alaika bi ghairi idnin, ketahuan sedang nguping. Jika seseorang ketahuan sedang nguping pembicaraan kita nih. Jadi kalau bahasa kita apa tuh? Kegap, ya? Hah? Kegap. Kita lagi ngomong nih. Pul. Lu lihat dah, Pul, tuh. Kayaknya pintu tuh ada yang ngeliatin kita tuh, Pul. Tembak, Pul. Gitu. Sambit, Pul, gitu. Coba lihat, Pul, gitu. Atau Anda bilang, Pul, dia paham. Dia langsung lari, gak taunya bener ada yang lagi dengerin, lagi nguping, gitu. Kegap, kata Nabi SAW, law anna imro'an, kalau seandainya ada seseorang, itta'la'a alaika bi ghairi idnin, ketahuan sama antum, ngedengerin pembicaraan antum, tanpa izin dengan antum, tidak izin dengan antum. Lihat apa kata Nabi SAW, fakhadaftahu bi asatin, kemudian engkau lempar dia dengan batu-batu kerikil. Ngintip, lempar pakai kerikil. Fafaqta aynahu lam yakun alaika junahun. Lihat, subhanallah. Maka batu kerikil tadi sampai mencongkel matanya. Sampai matanya kena rusak, artinya kena matanya, hampir buta dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ente enggak dosa. Ya, kata beliau SAW, lam yakun alaika junahun, ente enggak dosa. Dalam hukum Islam, ente enggak diapa-apain, tapi kalau dalam hukum negara, ya ente dipidana gitu. Dipidana enggak? Pidana. Kita ngobrol nih, ente ngintip situ kan, ane lempar sama gelas gitu. Buok gitu. Ya sama gelas, soalnya hadisnya kerikil, ya gelas lah, ya. Kerikil gitu, batu-batu kecil gitu, ada batu kecil sambit. Tak kena, palanya bocor. Kalau ini matanya yang hampir keluar. Berarti kalau matanya hampir keluar, ngelemparnya begini apa begini tuh kira-kira? Kalau begini mah cuman nempel doang kan begitu, ya. Sambit. Ya kan? Ini kata-kata Nabi SAW, faqadaf tahu bi asatin. Terus ente tahu nih ada yang sedang ngintip, ente lempar sama batu-batu kecil atau kerikil, kemudian mengakibatkan fafaqata ainahu, matanya nih hampir keluar. Berarti kenceng kan? Kenceng enggak? Hampir keluar matanya, hampir kecongkel gitu. Subhanallah. Ini kayak yang sebelah nih misalkan lagi ngintip nih. Ya kan? Ente enggak tahu nih, ada yang tahu nih, itu belakang enggak lihat. Ini ada yang ngintip kita nih, Pak. Tapi dia bukan ngintip tajasus, ngintip ilmu gitu. Kita sambit dia. Tak,
matanya kena hampir keluar atau palanya bocor. Kata Nabi SAW, lam yakun alaika junahun. Ente enggak dosa ente. Enggak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Jelas ya? Tidak dipermasalahkan kita tembak seperti itu, ya. Itu bagian daripada ketetapan syariat yang diizinkan oleh syariat. Bolehnya kita memperlakukan orang demikian ketika orang tersebut menguping apa mencari tahu apa yang sedang kita bicarakan, apalagi pembicaraan itu kita enggak suka ada orang yang lain tahu seperti itu. Ya. Kemudian di antara ulama ada yang membolehkan tajasus. Tadi tajasus yang boleh itu misalkan polisi lagi nyari targetnya gitu kan, seperti itu misalnya mau mencari penjahat ya, otomatis harus tajasus, ngumpet-ngumpet, mindik-mindik ya kan, seperti yang kita tahu kalau terang-terangan orang udah kabur duluan kan gitu. Apalagi antum pakai seragam, misalkan antum anggota pakai seragam udah nggak ada duluan gitu kan udah cabut duluan ya. Yang biasa terjadi ya, penjahat-penjahat itu bisa tertangkap ketika anggota itu menggunakan penyamaran ya, baju-baju safari gitu ya, baju-baju biasa gitu kan. Dulu pernah ada di daerah sana tuh ya, nyamarnya jadi tukang pulung pakai celana oblong, nggak taunya sedang iya nungguin apa namanya bandar narkoba. Tahuan kita lagi ngaji, orangnya teriak-teriak tolong, wih ini mah tukang pulung yang lewat barusan gitu kan, nggak taunya intel gitu, dia mulung gitu. Teman yang dipulung itu senapan gitu kan, kalau tukang pulung bener kan yang dipulung apa, aqua gitu. Ini dalamnya senapan beda itu, subhanallah ya. Begitu, nggak apa-apa kalau dalam rangka mencari penjahat DPO gitu ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi ikhwan ya, sekian yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik agar kita bisa menjauhi sifat mencari tahu rahasia-rahasia orang lain yang orang lain gak suka untuk didengarin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Soal ini nanya pemilu mah, mohon maaf Tuhan, kalau antum tanya pemilu ke saya nggak jawab. Diperinci nih. Assalamualaikum Ustaz, ini yang menulis Ana dan yang bertanya teman Ana. Tuh. Ya, Ana ente-nya Ana juga enggak tahu yang mana. Teman ente yang mana juga Ana enggak tahu yang mana. Gitu. Ya, ini saking polos ini orang nih. Iya kan? Saking polos ini. Hah? Eh, enggak apa-apa. Khair. Pertanyaannya, dia mau nikah tetapi orang tua tidak ridho karena masih muda, sedangkan dianya sudah siap. Bagaimana nasihatnya Ustadz, orang yang bersangkutan ada di majelis ini? Ya salam. Orang yang bersangkutan ada di majelis ini. Temenan baik ya, jadi ditanyain sama dia gitu ya. Masya Allah, daripada salah gitu ya. Taib, iya, ada anak pernah baca di mana, di belakangnya truk. Tawa loh. Suka baca kan di truk kan, di belakang suka ada tulisan kan.
ya kan? Jaga jarak. Tulisannya begini, kayak di tulisan truk itu ada baca gitu. Jangan karena menolong janda menjandakan istri Anda. Belakang truk, ajib juga nih. Tulisannya ajib juga nih gitu. Jangan sampai menolong janda, gara-gara menolong janda menjandakan istri Anda. Sahih enggak? Kenapa? Karena kitanya, istri kita belum paham. Coba aja antum ta'adud pulang ke rumah besok dia minta KUA langsung pengadilan agama. Kan enggak paham dia, belum paham, apalagi sama-sama baru hijrah gitu kan, dulunya metal gitu kan. Dulunya metal terus sekarang dapat hidayah. Hidayah yang pertama dia dapat hidayah ta'adud lagi gitu kan. Subhanallah, bininya enggak terima. Nah, makanya ini dia. Nikah ya memang sesuatu hal yang dianjurkan oleh Nabi, kata Rasulullah, "An-nikah sunnati." Nikah itu adalah sunnah saya. "Faman raghiba an sunnati falaysa minna." Yang enggak suka dengan syariat nikah, maka dia bukan bagian dari golongan saya. Tentu kita yakin orang tua kita bukan enggak suka dengan syariat nikah, bukan. Cuman cara pandangnya yang berbeda. Kenapa? Kita maklumi mereka karena mereka memang, antum tahu sendiri, antum aja enggak disuruh ngaji kan, baru ngaji hari ini kan. Itu juga sadarnya sadar sendiri sebagian besarnya, bukan sadar karena orang tua. Sahih enggak? Orang tuanya masih kayak dulu, masih ahlul hisab gitu kan. Terus ibunya masih kalau ke warung pakai daster gitu kan. Ya kan, pakai kerudung yang begini tapi dasteran segini gitu kan. Benar enggak? Di antara antum ada yang begini enggak? Enggak ada. Enggak ada satu. Enggak, artinya begini, memang pola pikir, apalagi kita sebagai anak yang mendapatkan hidayah sementara orang tua kita belum dapat hidayah, ya kita sikapi mereka sebagai orang awam, gak paham. Gak bisa antum bilang, "Mak, Anda udah nikah nih, Mak." Udah nikah, udah ngaji nih, Mak. Ya, ada hadis yang Nabi bilang begini, "Ya ma'syara syabab," wahai para pemuda gitu kan, "siapa yang mampu untuk nikah, maka nikahlah," gitu kan. Tuh Pak, suruh Nabi suruh nikah tuh, "Mak, jangan macem-macem sama Nabi ya." Waduh, "Mak," ya di Bapak Rahir. Ya kan, "Mak ente belum ngerti agama, gak cakep antum ngomong kayak begitu, gak pantas." Ya kan, gak layak, dia gak paham agama, belum paham, belum ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, antum dicariin sama dia, sama Mak antum, nikah nak, zaman sekarang gak dilihat, dikasih lihat gitu kan. Mak antum akan ngomong begitu. Antum sikapi dia orang awam, bagaimana dia paham? "Mak, kasih tahu begini-begini dahsyatnya," gitu kan. Dibuat mengerti dulu ya. Anda rasa antum banyakin puasa aja dulu. Ya. Orang tuanya belum ridho. Ya karena antumnya belum ngasih penjelasan, mungkin pendekatan ke orang tua. Antumnya udah ngaji, orang tuanya kan tadi Anda bilang mungkin masih ahlil hisab. Benar enggak? Antumnya udah ngaji gitu kan. Tapi orang tua antum kan belum. Kan susah. Makanya antum harus kasih pendekatan. Gitu, kasih pendekatan. Pendekatannya itu bukan hanya dengan ayat dan hadis. Iya, tepat, dekati dengan ayat dan hadis, tapi jangan lupa beliin baju baru. Gitu yang sekarang kadang suka lupa tuh. Ya, apa-apa, "Mak, itu enggak boleh, haram. Itu enggak boleh. Itu bid'ah, itu haram, itu bid'ah." Apa-apaan sih lu tong kan gitu nanti. Gitu kan, ente harusnya kalau udah ngaji nih, pulang ngaji gini, mampir ntar kuang martabak, kasih ke ibu antum, "Mak, martabak, Mak," gitu. "Ini mantep nih ngajinya, di mana nih anak nih," gitu. Dulunya pelitnya luar biasa nih anak, gitu kan. Gajian, kalau udah gajian, gilang nih anak, gitu kan. Nah sekarang udah ngaji gitu kan, udah ngajian tuh harus berubah ikhwan, jangan cuman jenggot tambah panjang doang. Iya kan, antum harus berubah di setiap sisi, berusaha untuk berubah. Ya kan, setiap misalkan ditemui orang tuanya, diberikan apa yang dia suka, kan antum sebagai anak tahu apa yang disuka oleh orang tua antum, kan antum lebih tahu. Sahih, antum lebih tahu bagaimana cara yang membuat mereka senyum, kan antum tahu. Ya kan, ada yang misalkan orang tua kita hanya dikasih beliin bakso 10.000 pinggir jalan udah senengnya luar biasa. Ada yang misalkan masa bakso pinggir jalan, nak, ada yang kayak gitu kan, macam-macam. Anaknya sendiri yang tahu, yang paham gitu ya. Jangan antum samakan orang tua antum dengan antum, kan antumnya paham, orang tuanya belum
belum paham, antumnya harus banyak puasa dulu, sabar, kasih penjelasan, ya sambil kasih penjelasan kepada orang tua antum. Itu, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, nih saya bacain, semoga Ustaz serta ikhwan dan akhwat yang hadir dalam pengajian ini mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Berdosakah apabila kita memvonis seorang si A sebagai orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain? Nah, kalau antum sudah tahu tipe orang tipenya kayak begini, antum langsung nasehatin. Gitu, dinasehatin. Pegang tangannya, ngomong berdua, antum kayaknya anak lihat nih suka, misalkan taunya dari mana? Misalkan dari berita di suka menghasut orang, ya kan? Dikumpulin lagi orangnya. Dikumpulin, dihasut nih, anak lihat tadi si Ipul gitu kan. Tadi sore anak lihat dia di pojokan Kalimati sana gitu kan. Di bawah kali dia lagi berdua sama perempuan misalkan begitu. Misalkan ya, misalkan contoh gitu. Nah, ini enggak baik nih, enggak tepat gitu. Temuin si Ipulnya, "Pul, ente tadi ngapain di bawah lu berdua lu begitu?" Ngomong baik-baik. Samperin. Jangan sampai kita memvonis, apalagi memvonis, kasih uzur lah saudara kita, dikasih uzur ya. Uzurnya apa? Uzurnya ya dia jahil. Walaupun dia statusnya sebagai seorang yang sudah lama ngaji, kalau dia punya sifat kayak gini maka dia tetap orang jahil. Siapapun dia, hatta ustadz misalnya kalau ada gitu kan. Kalau ada punya sifat kayak gini dia jahil. Kan alim itu orang alim, al-alimu man amila bima alima tuh. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau orang itu hanya mengetahui dan tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia tidak disebut sebagai orang alim. Paham? Itu definisi alim tuh. Al-alimu man amila bima alima. Orang yang dikatakan alim ketika dia sudah mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau dia tahu tapi tidak mengamalkan, dia tetap jahil. Tetap jahil. Tetap sebagai orang jahil. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat aja Pak Ustadz, sesuai dengan kertasnya itu singkat juga tuh. Melihat inbox di FB suami atau istri tanpa sepengetahuan suami atau istri, apakah termasuk menguping rahasia orang lain? Ya bini lu kok nguping? Paham? Suami ente, kalau antum harusnya nih, antum kalau udah jadi suami, si istri antum potong langsung itunya, apa namanya, Facebooknya tutup, antum yang buatin buat dia. Iya dong, teman masa lalu masuk lalu saya. Antum laki-laki tuh namanya tuh, ya enggak. Kalau dia masih main Facebook dengan Facebook yang lama, antum apanya jadinya? Kacung. Paham? Paham enggak? Sekarang antum kerja di luar, mungkin mereka istri-istri antum di rumah. Kan antum enggak tahu masuknya lewat yang masuk siapa. Sahih? Sampai rumah chat. Hah? Clear chat. Iya, artinya antum harus ya, ini untuk kebaikan suami istri sebenarnya sih. Sebenarnya untuk kebaikan suami dan suami istri. Apa perlu suami istri itu medsosnya satu? Satu aja medsosnya. Jadi buat si suami dan buat istri satu, itu dia medsosnya. Jadi enggak dua-dua. Satu aja udah. Yang mau masuk ke suaminya, masuk ke istrinya sama di chat yang sama. Insyaallah itu melepaskan dari melanggengkan hubungan antum. Cobain deh. Atau antum sepakati berdua suami istri. Yuk kita ganti handphone kecil. Sama-sama enggak pakai. Udah selesai, aman. Antum tenang hidupnya, istri antum juga tenang nih. Suami gue jam segini belum pulang kemana nih gitu kan. Istrinya tenang, suaminya tenang. Sama-sama cuma telepon. Bisain telepon doang gitu.
kurang apa namanya, kurang kasih informasi, kurang terbuka. Ini kan antum sudah suami istri, ya. Jadi si suaminya sadar, si istrinya sadar, gitu. Dan untuk istri, untuk suami, ya, untuk istri ini, untuk istri semua yang masuk dia itu harus pengetahuan suami, harus itu, tidak dapat tidak. Karena kata Allah Ta'ala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab. Nah, antum bertanggung jawab tuh apa yang masuk ke chatannya istri antum. Sebagai laki-laki antum bertanggung jawab. Gitu. Nanti takutnya antum jadi dayus, tau enggak dayus? Laki-laki yang enggak punya cemburu suaminya istrinya chattingan dengan laki-laki lain. Antum biarin aja, itu siapa tuh? Si A, si B, si B, enggak, teman SMA, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, didiemin sama antum. Antum dayus tuh namanya. Paham enggak tuh? Antum tahu dayus ya? Antum marah kan, dia udah jadi statusnya udah bini antum, bukannya orang lain lagi, bini antum. Antum punya hak enggak putus. Kalau dia mau chattingan langsung ke nomor saya, udah selesai. Lihat dong saat bin Ubadah, kalau saya lihat bini saya sama orang lain, dia apain? Oh, itu laki-laki tuh. Namanya laki-laki tuh. Ya, kalau kita kan mungkin laki-laki-lakian. Iya dong, istrinya juga bangga. Istrinya bangga dong, gua punya suami ngelindungin gua banget gitu, paham enggak? Gua dijaga banget, benar-benar berharga nih. Enggak boleh dikasih lihat orang, enggak boleh diumbar. Masya Allah ini suami ini luar biasa gitu kan. Benar-benar istri ini benar-benar merasa dia dimuliakan. Sama siapa? Sama suaminya, diangkat derajatnya. Gak bisa ada yang komunikasi sama dia kecuali melalui suaminya dan seterusnya. Ini kan syariat. Makanya kita harus luaskan sebagaimana luasnya zaman ini. Jangan sampai antum memang gak dayus dalam perkara ngelihat istri antum sama orang lain, antum gak ngizinin. Tapi chat sama orang lain itu juga termasuk bagian dari dayus. Dia chatan sama laki-laki teman SMA-nya, teman kuliahnya, teman apanya gitu. Dia laki-laki, antum biarin aja. Masya Allah, siap-siap gitu kan. Siap-siap apa? Ancamannya berat. La yadkhulul jannah, kata Nabi SAW, tidak masuk surga. Antum sebagai laki-laki, ya pertahankan hubungan rumah tangga antum. Intinya kan untuk kebaikan suami dan kebaikan istri, bukan yang lain-lain. Aduh, ini nulisnya sambil tiduran ya. Hah? Ustadz Ana jamaah setia Masjid Al Ikhlas. Wah, gayanya. Jamaah setia Masjid Al Ikhlas. Emang mau pikirin. Hah? Pengakuan, gak apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum termasuk bagian orang yang dapat naungan besok di hari kiamat. Karena salah satu yang dapat naungan di hari kiamat orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan antum termasuk. Enteng nanya. Tapi pertanyaannya bukan dia. Masa gini, saya sudah 3 bulan tidak dilayani istri. Hah? Tuh lihat tuh, saya sudah 3 bulan tidak dilayani istri, kan bukan dia tuh. Hah? Saya sudah 3 bulan tidak dilayani istri. Ini dilayani ini masih umum ya. Apa nih ya? Masih berarti kita anggap semuanya bisa biologis, kebutuhan biologis dan materi. Ya, ini umum nih. Karena pertanyaan ini umum. Tidak dilayani, mungkin pagi sarapan suruh beli sendiri gitu kan. Mi ada apa Mi? Nah suduk nah depan, nah jalan aja lu sendiri gitu. Kalau ente gitu gimana? Hah? Terus nah suduk nah depan lu, jalan aja sendiri lu gitu kan. Subhanallah. Selalu ada saja yang tidak dilayani si alasannya selalu ada saja. Yang capek, yang males. Jadi intinya saya kan pusing, Ustaz. Wow, pusing.
Sedangkan ana harus melepaskan hasrat saya, Ustaz. Wow, iya benar. Sahih. Tolong Ustaz, minta solusi yang terbaik buat keluarga ana. Berdosakah andai ana nikah lagi? Kenapa? Berdosakah andai ana nikah lagi? Atas solusinya ana ucapkan terima kasih. Semoga Ustadz sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Iya. Dalam menyikapi kasus-kasus apa ya, terkadang kita memang memang dibutuhkan kesabaran. Sabar untuk menang gitu ya, sabar untuk menang. Ya, mungkin saja dengan sabarnya antum menyikapi istri seperti ini, artinya begini. Mungkin ini prediksi aja. Istrinya sifatnya seperti ini. Antumnya jangan menjauh, antum harus sebagaimana antum berusaha merubah orang lain, artinya berusaha menjadi hidayah buat orang lain, antum seharusnya juga bisa menjadi pintu hidayah buat istri antum. Paham enggak, Pak? Kan antum berusaha nih di ketika antum bermuamalah dengan orang, ya kan, berusaha bagaimana orang lain juga terpengaruh atau terdorong untuk mendapatkan hidayah gitu. Seharusnya istri antum lah juga demikian antum sikapi. Oh, antum sikapi ini orang. Kan kata Nabi SAW apa? Kalau kita benci sama istri kita di satu perbuatan, maka lihat sama perbuatan yang kita suka. Gitu kata Nabi SAW, pesannya begitu. Mungkin kita gak suka dia di satu perbuatan. Kalau pagi gak pernah beli nasi uduk misalkan gitu kan, atau gak pernah bikinin kopi misalkan. Antum harus tahu perbuatan yang lain yang dia suka, misalkan apa? Dia yang nyusuin anak antum, dia yang cuciin pakaian antum, dia yang cuciin piring antum, dan seterusnya. Di sisi lain ada yang membuat antum suka, senang sama dia. Nah, tinggal nanti beli nasi uduk dikompromiin. Mi, kenapa sih Mi kok pagi gak pernah disediain sarapan? Kompromiin gitu, jangan sambil geplak tapi palanya gitu. Kompromiin baik-baik, kenapa Mi? Alasannya apa? Dia akan bilang misalkan, aduh Bi capek gitu, kita punya orok, punya anak 3, anak 5 misalkan, ini capek. Ya antum harus wajarin, anaknya 5 dia sendiri di rumah, antum gak pernah tahu sih. Ya kecuali antum pas hari libur ada juga di rumah, anak antum 5, antum akan lihat anak antum terbang-terbangan. Beneran, tanya yang punya anak 3, 4, 5 tahu. Ya kan? Di sini bener nih, pecah di sono piring, kumprang gitu, pindah lagi ke sini. Ini udah bener nih, di kamar mandi lagi pecah apanya? Airnya showernya patah dan satu. Itu kita butuh sabar memang gitu. Nanti kita akan tahu nih kondisi, oh mungkin ini yang menyebabkan nih gitu. Makanya kitanya harus kasih waktu buat dia, kasih waktu ya. Bulan madu gitu. Jalan dah berdua dah tuh gitu kan. Titipin anaknya sama mertua. Tum jalan dah tuh ke Monas berdua. Begitu, solusinya begitu, sudah. Jangan nikah lagi dulu gitu antum ya. Nikah lagi gitu. Sabar dulu antum. Ini bukan solusi namanya antum lari dari masalah. Kan antum laki-laki, kita laki-laki ya. Kita ini sebagai kata Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, sebagaimana antum menginginkan hidayah untuk orang lain, antum juga harus menginginkan hidayah buat istri antum. Ya. Buang gengsi. Karena laki-laki biasanya gengsi gitu kan untuk mendekatkan itu ada gengsinya tinggi. Ya kalau bisa gengsinya dihilangin karena untuk maslahat kehidupan antum. Karena kata Nabi kita SAW, ini jangan-jangan ada yang salah sama antumnya juga. Dia enggak ngelayanin antum, antum pulang ke rumah enggak pernah mandi misalnya gitu. Dia juga ngedeketin udah nek duluan gitu kan. Cuman dia enggak ngomong aja gitu kan. Bisa jadi kan begitu. Dalam hati mandi kayak lupa gitu kan. Lu udah bau aja kayak atau karuan gitu kan. Mungkin aja kayak begitu kan. Kucelnya minta ampun gitu, baunya Masya Allah luar biasa, gak pernah mandi ya. Kita koreksi diri. Makanya ini kan musibah Pak ya. Kan ingat pesan Allah, ma asobakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu sebabnya kalian.
sebabnya kita. Coba antum koreksi dulu penanya, koreksi. Antum kurang apa sama dia? Ya, apa jangan-jangan antum ngasih uang belanjanya ngepas, atau kadang-kadang antum ambil lagi uang belanjanya gitu kan. Pokoknya usahakan koreksi diri sendiri, setelah itu perbaiki. Nikah lagi nanti. Kalau antum mau nikah lagi kasih tahu saya. Ya, karena itu kok bisa sampai nikah lagi? Memang separah apa gitu? Paham enggak antum? Separah apa gitu? Wallahu taala alam. Beda ya, kasusnya beda ya. Kalau dia tanya, "Ustaz, apa hukumnya nikah lagi?" Boleh. Paham enggak antum? Paham. Ini kan kasusnya dia punya masalah dia mau nikah lagi. Berarti dia ada masalah, lari dari masalah. Nanti dapat bini kedua bukan enggak dilayain lagi, enggak ditemenin, repot lagi dia. Ya kan? Selesain dulu masalahnya. Bagaimana hukum dengan profesi? Bagaimana dengan profesi apa nih? Wartawan. Dan apa hukum mendengar berita wartawan? Iya, berita mereka kan kata Allah apa? Jika datang berita dari orang-orang munafik, fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala begitu, ditabayun dulu. Sekarang antum tahu sendirilah berita-berita di apa namanya? Yang beredar ini bisa benar, kadang-kadang bisa salah gitu. Makanya ya gimana lagi ya, dengerinnya berita yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu lebih tepat. Ustaz, misal di dalam ruangan ada 3 orang. Orang 1 dan 2 ngobrol keburukan orang lain, orang ketiga tidak sengaja ikut dengar. Bagaimana dengan orang ketiga, apakah termasuk menguping? Kalau enggak sengaja kan enggak sengaja. Enggak sengaja, ya? Enggak sengaja tapi diterusin gitu ya. Terus nyambung, iya benar juga tuh, gue juga lihat gitu. Ya kan? Enggak sengaja tapi dilanjutin gitu, dibuat tambahin bumbunya. Bumbunya diparahin gitu kan, luar biasa. Ya. Sama nih, boleh enggak dengerin orang mengobrol nguping? Enggak boleh ya. Wallahu taala ala wa'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.